Nama saya Muaz bin Muhammad Isa, yang berusia 31 tahun, seorang bapa kepada dua orang anak, insya-Allah. Pertamanya sebab sebenarnya saya minat dalam dunia seorang mutawif ni lah. Yang saya 2 tahun yang lepas sebenarnya, yang lepas buat umrah itu terdetik untuk jadi seorang mutawif. Dari situlah titik permulaannya saya menggali banyak ilmu-ilmu berkenaan dengan umrah dan haji. Dan alhamdulillah lah, kebetulan baru minggu lepas sudah saya dapat iklan berkenaan dengan pencarian manhaj mutawif. Jadi daripada situ sebenarnya baru mengkaji struktur apa tu pertandingan ni, dan itu yang hadir hari ini. Hari inilah hari yang kedua dan saya adalah orang yang pertama. Okey, bila jadi orang yang pertama ni di nervous itu banyak lah. Harapan sebenarnya besar. Okey, sebab saya sendiri sebenarnya background saya bukan bidang agama. Yang saya nak buktikan bahawa kepada masyarakat awam walaupun bukan bidang agama, tapi ada minat yang mendalam, belajarlah. Pergilah belajar. Jadi bila ilmu tu dah ada, dan insya-Allah boleh boleh juga menjadi mutawif yang terbaik, insya-Allah.